Assalamualaikum and hi. Bertemu lagi kita pada hari ini. So, tujuan aku untuk buat video ni adalah untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan ekotourism di Malaysia. Jadi ada beberapa aspek yang saya nak kongsikan dan nak bincangkan kepada anda, iaitu yang pertama adalah peranan kerajaan dan pengusaha tempat rekreasi di Malaysia dan peranan ahli akademik dan golongan yang belajar tentang pengurusan eko pelancongan. So yang pertama adalah peranan kerajaan atau pihak berkuasa. Peranan mereka yang pertama adalah untuk membangunkan dasar eko pelancongan yang terbaik untuk memastikan kelangsungan sektor pelancongan yang ada di Malaysia dan juga sentiasa ditambah baik. Yang kedua adalah sebagai sumber rujukan kepada pengusaha-pengusaha atau komuniti yang mengusahakan tempat rekreasi. Antara isu yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pengusaha tempat rekreasi adalah isu berkaitan dengan pembangunan tempat rekreasi dan juga isu berkaitan dengan pengurusan tempat tersebut. Peranan kerajaan yang terakhir adalah memupuk masyarakat atau rakyat yang suka berrekreasi dan juga menyokong industri pelancongan yang ada di Malaysia sendiri ataupun industri tempatan. Ianya sangat penting supaya untuk kelangsungan ekonomi pelancongan yang ada di Malaysia. Perkara yang kedua adalah peranan ahli akademik atau golongan yang belajar dan tahu tentang pengurusan eko pelancongan. Peranan mereka yang pertama adalah untuk menjadi checks and balance kepada pengusaha atau komuniti taman rekreasi. Yang kedua adalah untuk membantu komuniti tempatan untuk memaksimumkan utiliti mereka yang mereka miliki. Peranan kedua adalah membantu komuniti tempatan untuk memaksimumkan utiliti yang mereka miliki untuk menjana ekonomi mereka sendiri. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia terkenal dengan budaya dan hasil kraft tangan tempatan. Jadi, ini adalah peluang untuk komuniti tempatan untuk pasarkan dan membuat permintaan dalam pasaran. Tetapi, kekurangan pengetahuan menjadi faktor permintaan bagi produk mereka terhad. Oleh itu, peranan golongan yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai ilmu tentang eko pelancongan untuk membantu komuniti tersebut adalah sangat penting. Jadi kesimpulannya adalah kerjasama yang lebih efektif antara kerajaan, komuniti tempatan atau pengusaha tempat rekreasi dan juga golongan-golongan yang mempunyai ilmu tentang eko tourism akan membantu kelangsungan sektor ini. Justeru itu, kami menjalankan projek bersama komuniti ini adalah untuk mencapai objektif bagi kesemua perkara yang dibincangkan tadi. Itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. So, Assalamualaikum.